ini akhirnya bisa makan. Ternyata cocok banget di lidah aku. Rasanya tuh apa ya? Gurih. Rempahnya kerasa banget, sedap banget gitu ya. Sedap banget. Killer aku, guys. Aduh. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan. Sangat besar dan sangat banyak banget ya nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk yang paling besar adalah nikmat sehat dan waktu luang, guys ya. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, banyak orang lalai dengan dua nikmat ini ya, nikmat sehat dan waktu luang. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ketika kita diberikan nikmat kesehatan, maka pergunakan dengan baik-baik ya kan. Dipergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, dan waktu luang inilah ya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu bekerja, dalam waktu leha-leha, kita pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah insyaallah ya bukti bahwasannya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian, guys ya. Popular breakfast in Johor. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke. Apa tu? Kacang pol haji. Wow. Tiap sedia sedap. Waduh. Jalan Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita mau sarapan dulu ya. Wah, ramai sekali ini. Waduh. Kita masih di Johor. Wah, seru nih ya. Kalau nyobain makanan-makanan yang belum pernah aku makan sebelumnya. Wah, ada ice cream ramai juga banget. Tuh. Udah kakak di sana aja nggak apa-apa. Oke. Duduk. Rame loh. Gak apa-apa kakak di sini. Nanti mama di situ samping adik. Gak apa-apa. Asli rame. Oke. Wow. Oh ada nasi. Oh roti bakar. Sedap nih. Waduh, memang rame berarti guys. Kalau udah stok menimbun kayak gitu berarti rame. Oh, ini daripada keturunan-keturunan lama nih guys. Orang-orang lama lah ini. Pantas lah ramai. Nah, kita di sini. Iya, iya. Oh, jadi ini menunya ya. Resto Kacang Pol Haji. Oh, nasi ambeng. Nasi ambeng. Ini goreng. Oh ini enak nih guys, asli ini enak ini. Lontong. Lontong kering itu maksudnya nasi ambeng. Ada kuah. Oh. Wow. Oke. Okay. 7 ringgit. Ada kuah aja ya. Aku mau coba kacang pol daging. Adik berarti yang kambing. Kacang pol daging kambing enak. Ini loh, ada coba mie goreng mama itu loh. Kalau mau. Mie goreng mama. Jadi yang khas itu kan kacang pol, nasi ambeng, mie goreng mama cobain. Nah, ini enak ini. Ini kalau Mbak E ya, Mbak E itu kayak nasi-nasi kalau ada hajatan di kampung-kampung itu loh, sama.
ada mie rebus tuh. Daci kacang pol ya, daging. Ini serba kebanyakan 7 ringgit ya guys ya. 7 ribu lah kalau kita anggap gitu kan. Seru sih sarapan di sini. Jadi, jangan di cruise, kalau di cruise mahal sih. Wow. 30 ribuan. Luar biasa. Nih, ada telur pindang. Oke. Okay. Minumnya apa ya? Sari nih, sari. Jangan ice, jangan. Teo, satu suang. Neslo, Neslo. Neslo, satu. Teo itu teo ice. Neslo, mau minum Neslo aja lah. Neslo. Oke. Ayo tetar. Adi, Milo. Dah. Hmm? Neslo ke Neslo? Neslo tadi. Iya. Neslo. Ini ada kue-kuehan juga. Woy, di sini ya. Sedap tuh. Aka tahu namanya ini apa, Kak? Ini apa aja namanya? Ini cake gula hangus. Hah? Cake gula hangus. Oh, cake gula hangus. Cake gula hangus seperti ini. Oh. Cake gula hangus. Apam. Ya baru tahu. Apam. Serimuka. Apam. Hah? Serimuka. 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 Bikaya. Eh, bukan. Bingke. Bingke ubi. Oh, bingka. Namanya bingka, tapi di sini juga ada bingka sih saya kira, tapi di sana bilang bingke. Bingke ya. Eh, coba. Kak Sandra ini. Cobain apa? Ya. Lo. Itu lo. Gurih. Mihun siapa? Bukan. Ini siapa yang pesan ini? Abang. Oh iya benar. Abang. Pesanan kita sudah sampai. Kita mau sarapan dulu. Wow, ini sarapan kita pagi ini. Wow. Kacang pol. Oke. Sudah tuh. Minumnya Neslo. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kacang pol. Tadi dagingnya daging kambing ya. Sedap banget. Enak, bismillahirrahmanirrahim tuh. Dicampurin sama telur, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Asli. Favoritnya apa? Sedap banget. Gila rau guys. Aduh. Oke. Okay. Waduh. Liatin ya, es Rizky yang makan jadi ngiler guys, lapar ya, ternyata ya. Gini ya. Itu roti apa isinya? Ini kalau pakai roti. Oh, itu di Okay. Rotinya tuh dicampur sama di, itu. Masukin ke sini ya. Tuh, gitu. Sedap, guys. Wah. Asli sedap. Ini baru sarapan. Sedap banget. Oke. Ini baru sarapan. Oh. Killer juga. Kayaknya enak banget sih. Apalagi yang kambing. Kemarin ada teman-teman yang request, Kak cobain kalau ke Johor makan kacang pol. Nah, ya. Ini akhirnya bisa makan. Ternyata cocok banget di lidah aku. Rasanya tuh apa ya? Gurih, rempahnya kerasa banget, sedap banget gitu ya. Dan ada itu tadi campuran dagingnya itu yang bikin tambah enak ya, tambah gurih gitu ya Kak ya. Okay. Entah ini campurannya apa aja ini nggak tahu, tapi enak banget ternyata rasanya tuh. Ini? Aduh. Sedap guys. Sedap ini rempahnya. Kak sanggup. Baru tahu. Ini kacang pol itu kacang merah bukan sih guys ya?
Kayaknya sih ya, kacang merah mungkin ya. Kan kacang merah tuh kalau dimasak ini untuk pasti enak banget. Ini untuk teman-teman yang tahu nama bahan-bahannya apa aja. Oh, dicampur rempah-rempah gitu, enak. Rasanya tuh berempah banget ya. Tapi kita gak tahu nih, kacangnya gimana gitu. Kacang polong merah. Eh, tak paham. Coba komen guys. Allah. Habis. Habis. Rotinya bahkan dua kayaknya. Ini apa aja tadi habis makan roti sekolah. Iya. Masaknya 2 jam. Ada yang sampai 5 jam. Ada bas sekolah. Tuh ada bas sekolah. Dan slow. Terang Milo udah gak dipakai. Iya, adik kan kecil. Makan pagi ini udahlah segitu udah cukup. Oh iya, ini kan liburan keluarga. Iya benar sih. Kan. Kita mau lanjut ke tempat akhir lain. Tahun. Oh ini bisa itu, nggak cash, bisa pakai cara lain ya bayar. Oh, untung kita bisa bawa cash. 79,6 ringgit, murah? Ya, iya kan? Lumayan lah. Iya standar. Iya. Standar. Wah, kita udah selesai 79 makan. 79 ringgit. Nyobain di sini tadi. Okay. Seru banget di sini, ramai banget tadi yang makan tuh. Beratur. Oh, ramai guys. Antri. Tempatnya rame banget tuh. Gimana kah kita sekarang? Ini pagi tuh kayak sejuk sana ya guys ya. Apa namanya? Ini namanya kacang pol haji. Selesai yuk. Terus ini nasi yang dibungkus-bungkus ini apa kak? Nasi lemak. Oh nasi lemak. Tadi ada menunya di sini? Ada. Oh berarti semua. Dalam kita ada. Oh, oke. Okay. Oh gitu. Oh gitu. Kalau mau nasi lemak gitu ya. Berarti memang sarapan ya udah di sini. Semuanya ada gitu. Itu pekerja Indonesia. Oh. Oke. Okay. Jadi ramai di sini pekerja dari Indonesia. Oh gitu. Tuh, parkirnya jauh banget tuh dari sana. Oh iya, kesana. Benar-benar. Parkirnya jauh sekali tuh kita. Sangkin kan? Ramai banget untuk teman-teman. Iya, pasti udah semua udah cobain kan kacang pol. Oke, kita lanjut jalan lagi ya teman-teman ya. Nanti ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, selesai videonya dari tulen tadi ya guys. Popular breakfast ternyata itu adalah sarapan banyak dipinati oleh orang-orang Johor dan memang ya memang udah ada populer kat sana. Namanya adalah kacang pol haji guys ya. Maksudnya tema mungkin kacang pol lah macam tu kan. Dan cuba kita tengok komentar-komentar sikit. Kacang pol ni memang sedap. Dimakan panas-panas memang popular kat sana. Oh kat sana memang dah popular. Patutnya di GB harus dicoba lontong basah dan lontong kering. Mi rebus juga. Tak kuat lah. Perut tak kuat. Satu porsi pun dia banyak dah. Mi mamak nanti kat KL boleh dicoba lagi betul. Selera sungguh kakak ni makan Welcome to Malaysia. Memang di Johor kacang pol haji famous ha? Oh iya ke, salah satu tempat yang harus kita coba. Oh memang sedap kat sana guys. Roti bakar dengan kacang pol memang mantap. Lagi satu, telur pindang. Trademark negeri Johor. Oh iya macam tu guys ya. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa guys like, share, dan subscribe. Support terus channel ini ya guys ya. Dan juga channelnya YS Rizky ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.